Gadis berwajah rusak dapat jodoh di Facebook, pacaran 1 bulan langsung menikah, sikap mertua terkuak. Inilah kisah gadis berwajah rusak dapat jodoh di Facebook yang viral di media sosial. Kisah gadis berwajah rusak cari jodoh itu menginspirasi banyak orang. Si gadis diketahui bernama Nguyen Thi Quoc. Ia berasal dari Vietnam. Nguyen Thi Quoc tak pernah menyangka bisa mendapatkan jodoh seorang pria tampan yang benar-benar mencintainya. Melansir South Star pada Kamis 4 Mei, Nguyen Thi Quoc terlahir sebagai anak sehat di sebuah pedesaan kecil Vietnam. Namun, di usia 10 tahun, ada bencana kebakaran yang membuat Nguyen Thi Quoc mengalami luka bakar 90%, wajahnya rusak semenjak peristiwa itu. Quoc sempat koma selama 7 hari 7 malam setelah dilahap api. Semua orang mengira ia akan meninggal dunia. Namun keajaiban terjadi, Quoc selamat bak hidup lagi dari kematian. Meski demikian, kehidupannya tak pernah sama lagi. Sepulang dari perawatan di rumah sakit, orang tua Quoc sempat menyembunyikan seluruh cermin di rumah agar putri mereka tidak melihat wajah barunya. Tapi, sekeras apapun disembunyikan, Quoc akhirnya menyadari perubahan pada penampilan fisiknya. Musibah ini tentu saja berat baginya.